Hi guys, welcome to the Yang Yo. Hi guys, jadi kali ini aku pengen showroom kayak biasa aja sih. Aku udah rapi-rapi, udah beres-beres. Nanti abis showroom aku mau ke graduation Mira hari ini. Siapa yang nonton? Aku udah makan. Sekarang aku sebenarnya pengen ngemil dessert box. Dessert box. Chocolate. Coklat. Dessert box. Siapa nanti yang nonton? Ini terakhir kalinya nonton dia show. Aku aja berdoa, guys. Di sini nggak hujan, tapi di hati aku hujan. Ini dessert boxnya enak, lumayan. Dessert box selalu enak, tidak pernah gagal, tidak pernah gak enak. Kalau misalnya kurang, pernah kurang. Ini rasa coklat sih. Enak. So yummy. Aku bisa ngabisin dua box loh. Paling dikit. Ini dia, aku makannya dikit-dikit supaya nggak cepet-cepet habis. Kalian suka makanan manis atau enggak? Kalau aku sih suka banget.
Enak banget. Wah, kita dapat disko dari siapa? Siapa, siapa, siapa? Kak Michelle. Thank you, Kak Michelle. Makanan manis, jahatnya. Aku nggak mau ke teater. Aku kayak, kenapa sih? Ah, itulah. Galau. Aku misalnya aku ke teater, aku harus melihat Mira. Ya, mana dong? Iya, maksudnya gimana ya? Kayak nggak siap gitu loh, ngerti gak sih, guys? Terus Mira kayak dia bilang, gue milih SNM tim kita, kata dia gitu. Iya, Mira. Tapi kan gue belum bisa. Terus dia langsung kaget. Hah? Oh iya ya, dia langsung kaget gitu. Sorry ya Mir. Aduh. Tadi gimana nih? Siapa yang di sini Oshinya Mira? Semangat guys, semangat yang Oshinya Mira. Stay strong, Mira tetap ada di hati kalian. Bedanya Mira udah nggak JKT aja. Stay strong, guys. Sebenarnya tuh Mira tuh dia suka tahu di JKT48 bener-bener kayak suka itu gitu. Waktu yang kemarin latihan latihan buat yang variety show, aku sama Mira kan nggak ikut banyak lagu kan. Terus kita kayak kita tetap datang buat ngeliat latihan gitu loh. Terus aku sama Mira kayak joget-joget, tapi joget-joget kecil gitu kayak. Terus Mira kayak ngomong, ah kade ini gue kalau misalnya ini gue ikut lagu yang ini nih gini 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 nih. Iya ya gini. Terus aku juga kayak, eh kalau misalnya gue ikut lagu ini gini 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 nih. Terus kita kayak itu dia pokoknya kita kayak joget-jogetin. Terus Mira nanya, eh kade SNM yang gini gini gimana sih gerakannya gitu, M ini, M ini, M itu, M ini. Dia nanya-nanya ke aku kan. Terus aku gerakin sedikit-sedikit kayak gini gini gini. Oh iya gini 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 gini. Aku kasih tahu. Terus kita pas kita dia tahu terus kita joget-joget kecil bareng lagu SNM. Itu deh.
Aduh. Gitu. Ya oke, ngegerakin koreografinya SNM gitu loh. Kemira, Temira lupa. Terus aku gerakin, aku kasih tahu. Terus akhirnya kita joget-joget kecil bareng gitu. Aku juga sebenarnya suka banget joget gitu kan. Sumpah setlist yang paling aku suka dari ketiga-tiga itu tuh SNM, we. SNM tuh enak banget. Kayak SNM tuh kayak bener-bener berasa joget gitu. Apalagi ini aku kan apa namanya unit aku kan. Kayak bener-bener joget gitu loh. Abis ini sih, abis ini aku pengen ke teater. Pengen ngomong apa lagi ya? Iya guys, kalian semangat. Jangan bersedih karena semua yang kita apapun yang kita mulai pasti semua itu akan selesai. Ya, ada pertemuan pasti ada perpisahan gitu-gitu deh. Meningkat tiwai aku ada di bawah. Mangset gue deh. Sama, aku juga sedih kok. Jadi semangat terus ya guys. Diriku
Thank you, diskonya dari Kak Dimas. Thank you, Kak. Di sini kayak udah maghrib, jadi kita hujan. Ternyata nggak cuma kita yang nggak cuma hati kita yang hujan, tapi alam juga hujan karena Mira. Aduh, batu sih lu Mira. Ya, semangat Mira, semoga Mira cepat sembuh. Sebenarnya tuh aku pengen kayak, aku tuh kalau misalnya ketemu Mira ya kayak nggak bisa yang kayak ngomong serius gitu loh, ngomong serius untuk apa namanya, untuk menyemangati satu sama lain, karena kita tuh kayak nggak bisa kayak begitu, kayak jatuhnya kayak kayak pengen nangis tapi pengen nangis ngakak gitu loh, ngerti gak sih guys? Oke, kayak sama-sama konyol gitu, tinggal sih gak sih? Aduh, aduh. Nah, gitu deh. Kiyowo. Nanti dia aku ke teaternya agak sorean. Agak sorean jam 6 kali ya. Mulai teater jam 6.30 kan. Soalnya kamu sambil berangkat sekarang nih, macetnya merajalela gitu, apalagi hujan. Jam 6 aku berangkat. Bisa naik motor enak, kayak cepet gitu nyampe, kayak bisa siung siung siung. Aku kira kayak gak bakal apa sih namanya, nggak bakal ditinggal sama teman-teman terdekat gitu loh. Kayak ya Mira kan kayak gen 8 gak sih, terus kayak ini cepet banget lu gitu kan, kayak gitu. Ternyata begini ya rasanya kalau misalkan kakak-kakak yang senior-senior itu kayak ditinggal sama temen-temennya yang senior juga, kayak pasti mereka rasanya kayak gini gak sih? Nyata seperti ini rasanya. Oke. Okay.
Si sekarang Mira pasti lagi beres-beres sih. Ya, kita makan dulu aja. Yum, yum, yum. Yum. Oh ya. Kita nyanyi dikit. Apa ini? Pengen denger lagu ini dikit ya. Mau nge-rap dikit soalnya. Asik nge-rap. Belajar, bukan belajar ya, apa namanya? Mencoba, bukan mencoba juga ya, suka aja gitu. Soalnya mata gak kayak kadang kan ada orang yang suka nyanyi. Nah, pada saat dia mengatasi rasa takutnya dia atau lagi di mana terus dia nyanyi gitu. Terus ada yang suka nge-rap pada saat dia kayak lagi main game rumah hantu gitu kan. Dia kan takut banget ceritanya sama hantu. Terus dia malah daripada teriak-teriakan dia tuh malah nge-rap gitu loh. Kocak. Lucu, lucu. Ya jangan guys, lagi maghrib ya, kita jangan denger lagu dulu. Emang di kalian belum maghrib ya? Di sini tuh udah maghrib tau. Nolat.
Azan ya? By the way, gak jadi baby. Dikit lagi aku akan selesai. Dikit lagi mau beres-beres berangkat menuju Kadang-kadang ya aku tuh kayak pengen cerita atau enggak sharing, tapi kadang enggak semuanya itu bisa diceritain, enggak semuanya itu bisa di sharing. But teman sharing aku jauh di Korea. Benar-benar di Korea. Ada yang di Korea, ada yang di Bali. Ada yang di mana lagi ya? Enggak, sumpah. Emang benar-benar ada yang di Korea, ada yang di Bali. Temen aku tuh banyak guys. Alah, gak banyak. Cuma beberapa. Ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, tapi sok sibuk, gak penting juga cerita sama dia kan. Wih, ada yang di Bogor juga ternyata. Jangan-jangan kalian. Baby. Yeah. Hujan, sumpah. Yeah. Think about Nepody. Oh, kok dia pulang belum ya? Kalau misalkan Koko tidak ada, terus kita pergi sama siapa? Kita berangkat sama siapa?
Macet nih pasti nih begini nih. Teong jemput dari Korea ke sini ya, jobat. Naik Gojek hujan, guys. Kalau naik, kayak kita chat Koko dulu ya. Dia ada di sini atau tidak? Supaya bisa anterin aku. Naik taksi, jauh nyari taksinya tuh di sini. Paling naik GoCar. Naik kereta aku nggak ngerti. Ye ye ye. Oke. Kita udahan dulu ya guys. Thank you untuk hari ini. Yes, aku belum minum dari pagi. Nanti ya. See you soon. Semoga kita bisa ketemu lagi di showroom. Thank you yang sudah showroom nemenin aku. Bye bye. Aku pengen berangkat nih guys. Thank you semuanya yang sudah memberi gift juga. Itu tadi ada kak siapa itu? Kak Michelle ya. Kak Michelle, Kak Dimas. Yang udah kasih disco. Thank you ya semuanya. Bye bye. Ketemu lagi ya kita ya. Nanti aku minum ya. Thank you guys. Love you. Semangat.